Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media, saat ini kami telah berada di rumah sakit Rutan, di mana berdasarkan informasi dari warga, tepatnya di Pakat 2, Kecamatan Pontianak Negara, telah ditemukan seorang meninggal dunia. Kemudian dari kami, penyelidikan ras, Polresta Pontianak Kota mendatangi TKP, ditemukan ada dua korban, yang satunya meninggal dunia, yang satunya saat ini dalam keadaan hidup dan dalam penanganan dokter. Kemudian untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Satreskrim Polresta Pontianak Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian dapat kami sampaikan untuk motifnya sendiri sedang dilakukan pendalaman, karena untuk saat ini korban sedang dalam masa perawatan. Kemudian untuk pada tersangka sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polresta Pontianak Kota. Hubungan pelaku dengan korban ini apa? Dari informasi warga setempat, kemudian ada juga beberapa yang kami peroleh keterangan dari keluarganya, keluarga korban, bahwasanya mereka masih ada hubungan keluarga antara anak dan ibu tiri. Untuk pelaku, diduga pelaku dalam hal ini sebagai anak tiri. Yang meninggal ibu tirinya, Pak? Yang meninggal ibu tirinya. Alat yang digunakan mana? Alat yang digunakan adalah satu buah gunting. Kemudian dapat kami sampaikan hasil dari keterangan dokter bahwa untuk korban yang masih hidup mengalami 9 tusukan, untuk yang meninggal dunia 2 tusukan, yang satu di perut, yang satu di daerah jantung. Kurang lebih seperti itu. Okay. Untuk kronologi sementara yang pertama dari yang bisa didapat oleh tusuk? Untuk saat ini masih dilakukan pendalaman, karena untuk saksi maupun pelaku saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik di Satreskrim Polresta Pontianak Kota. Benar pelaku diduga mengalami gangguan jiwa atau pernah dirawat sendiri? Untuk sementara belum diketahui, karena untuk seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dibutuhkan sebuah administrasi itu dari rumah sakit. Mama tadi keluar. Kami keluar, mama tadi yang teriak-teriak itu kan.